Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Paijo. Ini mau ke pasar, tapi mau mampir dulu membeli barang. Kemarin pas lihat-lihat barang, ada kayak cetakan sushi berbentuk donat gitu. Aku pikir kenapa aku nggak beli, barangkali bisa buat cetak kue donat biar cepet kayak gitu loh ya. Setelah itu habis beli, tak ke pasar beli ikan. Biasanya sih kalau ke pasar itu sama nenek ya, tapi hari ini nenek nggak ikut karena di rumah masih banyak lauk, suruh beli ikan aja, jadi sendirian beli ikan. Rumah saya deket loh, yang situ itu rumah saya, jalan langsung ini masuk mall Lok Fu Plaza. Progres kita ke toko serba murah namanya Living Plaza. Ini produknya Daiso. Ini produknya Jepang ini. Made in Jepang. Mau beli dua. Sorry.
ke pasar beli ikan. Dan sini aja. Wah,
yang mau dokter. Melenjing ya saya ada ini sekarang karena biasanya kalau sore kayak gini sudah pada murah-murah. Kayak sayuran itu sudah di ini, ditempatin tempat kayak piring-piring gitu, dijual berapa kayak gitu, misalkan jual kayak seperti ini. Seperti ini, kalau beli satu $8, kalau beli tiga $20. Kayak gitu, sayur. Tapi hari ini aku mau ke tempat ikan, mau beli ikan. Aku jalan daging babi. Bargain. Yaman. Yaman. Ya. Oh. Ah. Warung Indo jualan produk Indonesia. Terus dolar kirimnya 1.838 satu dolarnya. Ini tuh kusinar Indo. Di sini ada 3 toko Indonesia.
kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.